Boleh panggil seorang saya lagi, umat. Kalau tengok giliran, dia giliran pas. Pas belum dipanggil. Kubang Krian. Eh, sekejap. Penggalan cepat. Terima kasih, Datuk Seri Pengerusi. Saya jangka sudah tidak dapat cakap. Jangan cakap tak adil, Yang Mohd Tailo. Adil, speaker selalu asal, adil. Saya selalu panggil Yang Mohd. Bagi yang dapat, adil. Kalau dapat, tak adil. Kalau tak dapat, yang tak adil. Dapat, itu tak tahu. Terima kasih. Keadilan di mata sendiri, Yang Mohd. Pertama, saya mohon kepada Kementerian Kesihatan untuk memberi jawatan bertulis kepada saya dalam ucapan dasar baru ini mengenai HO Fido dan juga Red 56 yang kebetulan saya tidak ada semasa menjawab. Yang kedua, mengenai bajet, kementerian hari ini, saya ingin merujuk kepada 020300. Pertamanya mengenai kawalan penyakit, terutama sekali penyakit-penyakit yang berkaitan dengan denggi dan sebagainya, denggi terutamanya. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat di bahagian kawalan penyakit-penyakit ini kerana mereka telah menjalankan kerja pengawalan penyakit ini dengan begitu tekun sekali. Kerana kita tengok pada waktu petang sampai malam hujan mereka bekerja. Jadi saya ucapkan ya, terima kasih kepada mereka. Namun demikian di sana ada beberapa benda yang perlu kita kemaskinikan ataupun kita teguhkan, iaitu mengenai masalah penularan penyakit-penyakit ini, terutamanya vektor penyakit ini berkaitan dengan kementerian lain seumpamanya KPKT, kerana kita tahu banyak juga penularan penyakit ini ataupun pembiakan vektor ini berkaitan dengan tanah-tanah terbiar dan juga longkang-longkang yang tidak diurus dengan baik. Jadi saya kira Kementerian Kesihatan perlulah mengadakan perundingan-perundingan atau kerjasama yang terbaik antara kementerian ini untuk pencegahan yang lebih berkesan. Yang kedua, saya ingin juga menyentuh 020400, iaitu pendidikan kesihatan. Dan saya lihat dalam bajet ini kita berkurangan hampir 20 juta daripada bajet 2016. Dan saya ingin bertanya, adakah kita merasakan bahawa pendidikan, program pendidikan kesihatan kita ini ataupun kita telah berpuas hati dengan outcome, kerana di dalam ini kita nak menentukan, kita ingin membentuk sikap positif dan merubah cara pemikiran rakyat kita terhadap kepentingan kesihatan. Dan di dalam program yang dilaksanakan oleh kementerian daripada 2015, 16, 17 kelihatan lebih kurang sama. Jadi di sini saya ingin mencadangkan terutama dalam program bersama itu, iaitu temu bual bicara kesihatan di dalam TV. Saya rasa buat masa kini dalam negara kita, TV, siaran TV ada di mana-mana. Dan kalau kita tengok kepada bilangan program yang diadakan, bagi saya ia sangat tidak mencukupi. Dan saya rasa dalam hal ini, kita boleh mengadakan semacam satu program tetap. Program kesihatan boleh jadi setiap hari dengan tajaan-tajaan. Kita tahu banyak tajaan, susunya, tajaan ala-ala prosesi dan sebagainya. Boleh dibuat secara tajaan dengan mengadakan seolah satu program tetap harian mengenai kesihatan bagi mengubah ataupun menyedarkan masyarakat mengenai apa tu peri pentingnya kawalan penyakit, terutama sekali kalau kita lihat penyakit penyakit tidak berjangkit seperti darah tinggi, kencing manis, jantung dan sebagainya. Ini seharusnya semakin hari dengan bertambahnya teknologi perubatan, dengan bertambahnya bilangan doktor pakar dan sebagainya, sepatutnya penyakit-penyakit ini semakin hari semakin berkurang. Jadi ke arah pendidikan yang lebih baik ini, saya rasa kita perlu kita perlu pertingkatkan. Yang keseterusnya, saya ingin bertanya mengenai Klinik Satu Malaysia.
minta cerah. Ya. Bismillah. Baca. Terima kasih Datuk Seri Dr. Musi dan terima kasih kepada Cepuat. Berkaitan dengan pendidikan kesihatan ini, setujukah kepada Cepuat kalau sekiranya ia diperpanjangkan secara lebih menyeluruh ke sekolah-sekolah? Di kawasan saya, Datuk Seri Speaker, Datuk Seri Pengerusi, bagaimana seorang pelajar yang dijangkiti dengan penyakit TB, kemudian tanpa dia sedar bahawa penyakit itu membawa berjangkit, pergi ke sekolah dan kemudian guru-guru yang mengajar dia dan murid-murid yang ada dalam kelas dia itu semua terpaksa melalui ujian saringan yang ini satu perkara saya rasa perlu juga diambil perhatian oleh Kementerian Kesihatan ini untuk mengelak daripada penyakit berjangkit ini pergi ke premis-premis yang melibatkan orang ramai seperti ini. Setuju? Kau cepat. Saya setuju. Pertamanya, saya rasa program kesihatan sekolah telah dilaksanakan dan boleh jadi perlu dipertingkatkan kerana TB ataupun tuberculosis inilah suatu penyakit yang berjangkit dan apabila seorang kena, kontaknya mesti dibuat screening. Apa itu yang dipanggil mental test. Maka benda itu patut dipertingkatkan lagi. Seterusnya, saya ingin 030700 pakar UNG, pakar sakit puan. Saya mohon kementerian bagaimana caranya kita ingin meningkatkan bilangan doktor pakar sakit puan ini di kalangan wanita untuk mempertingkatkan penglibatan doktor wanita dalam UNG ini. Apakah insentif-insentif ataupun bentuk-bentuk yang kita boleh encourage mereka ini berada dalam bidang sakit-sakit puan, sakit puan. Yang keseterusnya sedikit lagi iaitu masalah sumber manusia saya telah banyak menyentuh dalam ucapan dasar dan seperkara lagi yang baru yang terbangkit sekarang ini mengenai 032700 ini psychiatric dan penyakit mental. Dalam akhbar saya terbaca di Kelantan ada 300,000 orang sakit mental. Jadi saya ingin tanya juga apa tu pihak kementerian bentuk sakit mental yang bagaimana, adakah affective disorders atau psychotic ataupun stress. Dan benda ini saya rasa bukan sahaja di Kelantan, kita nak tahu seluruh Malaysia. Kita tahu affective disorder dan psikotik adalah keturunan, tetapi stres yang membawa kepada kemurungan adalah perkara yang berkaitan dengan itu. Jadi saya kira bolehlah kementerian mengeluarkan data apakah penyakit-penyakit mental atau kesihatan mental yang dimaksudkan sedemikian. Saya juga ingin dapatkan data tentang doktor-doktor yang mengalami tekanan mental juga. Terima kasih Yang Mohd. Yang telah dirujuk untuk tindakan seterusnya. Kau tak kenal boleh tumpang Yang Mohd? Boleh tumpang. Sila. Sila masuk dalam ucapan saya untuk dijawab. Yang keseterusnya sedikit ialah mengenai klinik Satu Malaysia. Ia ini dari segi kos pengurusan klinik Satu Malaysia berbanding dengan kos kesihatan, klinik kesihatan dari segi kepentingannya, dari segi servis yang diberikan. Dan apakah kita tidak boleh dalam masa sekarang ini dari segi kepentingan klinik kesihatan itu boleh di-upgrade, boleh ditingkatkan lagi dari segi perkhidmatannya ataupun boleh ditingkatkan apa tu klinik kesihatan itu kepada hospital daerah dan sebagainya. Laluan sikit. Pak Seri Putih. Berkenaan dengan pakar, aku tak terlupa nak beritahu, tentang pakar-pakar yang kita nak cuba retain dalam Kementerian Kesihatan ini, kalau boleh masukkan dalam ucapan cuba, bilangan pakar-pakar yang berhenti, yang sudah berhenti, kemudian disambung kontrak, berapa ramai bilangan mereka. Kerana kita diberitahu bahawa kerajaan ingin mengambil pakar-pakar ini dimasukkan balik ke dalam jawatan. Tetapi kita lihat ramai pakar-pakar yang berhenti apabila memohon untuk menyambung kontrak tidak dibenarkan, tidak diluluskan oleh pihak kerajaan. Jadi saya ingin tahulah berapa ramai bilangan pakar-pakar yang berhenti misalnya tahun ini misalnya dan berapa orang yang diambil balik untuk bekerja dalam kementerian. Kemudian tetap pakar-pakar ini teruskan lagi. Kemudian kita tahu juga ada pakar-pakar yang lulus di luar negara. 21 saat. 21 saat.
yang lulus di luar negara, mereka ingin balik bekerja di Malaysia. Tetapi memandangkan kepada keadaan ekonomi Malaysia ini, berapa ramai pakar-pakar perubatan yang lulus pengajian mereka di luar negara yang balik ke negara kita. Dan kalaulah tidak balik, adakah pihak kementerian akan mencari mereka ini untuk membawa mereka balik, khususnya mereka yang mendapat JPA punya sponsorship dan sebagainya. Berapa ramai bilangan mereka yang terlepas tak balik ke Malaysia disebabkan oleh kerana mungkin masalah ekonomi dan gaji dan keadaan kerja di dalam Kementerian Kesihatan ini tidak memuaskan bagi mereka. Terima kasih. Ya, sila Yang Mulia Menteri menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Dalam masa satu jam boleh Yang Mulia Menteri? Cuba ya. Terima kasih. Terima kasih.